Salam guys, bertemu lagi kita dalam video aku yang seterusnya. So dalam video kali ini aku akan ajarkan korang cara-cara aku buat border dekat thumbnail YouTube video aku. So kita gunakan GIMP. Aku gunakan GIMP, korang boleh tengok. Kita masukkan image yang kita dah edit untuk kita masukkan border. Okay, ni image yang aku dah edit lah untuk thumbnail video di YouTube aku. So begini cara nak masukkan border. Tekan filter. Seterusnya korang tekan decor. Decor kat bawah. Okay, add border dekat situ. Okay, add border yang kedua tu. Lepas tu korang masukkan nilai apa, ketebalan border yang korang nak masukkan dalam pixel. Aku biasa guna 22. So color, korang boleh guna je color yang korang nak. Sekiranya korang nak ada color mengikut tema thumbnail korang, selepas ni aku akan tunjuk macam mana nak ubah ikut tema korang. Okay, tekan ok. Seterusnya dah ada border. Okay, untuk pengetahuan korang, aku punya size email adalah, image ni adalah 1280x720. Selepas korang masukkan border, dia dah jadi lain eh. So yang ni aku tunjukkan cara-cara nak masukkan image apa, masukkan color mengikut korang punya image. Korang boleh tengok. Seterusnya kita tekan export as. Ini kita buat yang kedua. Seterusnya okey, kalau korang nak tahu memang selepas add border dia punya bacaan pixel tu dah lari ya, bacaan dimensi dia, size. So kita nak ubah balik, aku biasa pakai pin, pergi resize. Seterusnya tekan pixel, korang antik mantik aspect ratio, tukar 1280x720. Okey, seterusnya save saja. Seterusnya korang boleh tengoklah bila aku uploadkan ke dalam aku punya YouTube ni, YouTube punya video. Kita tekan change. Korang boleh tengok sebelum ada border dan selepas ada border macam mana dia punya bentuk. Memang bila korang dah tambah border tu, dia nampak lebih cantik lah, macam lebih tersusun macam tu. Okay, korang boleh tengok lah yang thumbnail yang dah ada border. Inilah dia thumbnail yang dah ada border, nampak lebih kemas sikit daripada yang tak ada border tu. So itulah cara macam mana nak masukkan border dalam image YouTube thumbnail korang menggunakan GIMP. So aku harapkan info ni berguna untuk korang. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum guys. Bye bye.